berhenti dekat intensive distribution ni, cakap pasal Tesco. So sekarang ni Tesco dah tak ada lah. Okay, Tesco dah kita kata tak boleh apa kita beroperasi seperti biasa. So what they did is kita paksa macam kita panggil ni lah, diserahkan kepada syarikat lokal. Okay. Kemudian kita pergi kepada market expansion. Okay. Apa tu market expansion? Dia meletakkan bahawa apa kita panggil bahawa pemasaran tu secara meluas. Meluas yang bermakna kat sini adalah walaupun kita mungkin pada tadilah, walaupun kita pada tadi kita tengok market expansion tu dia boleh berkembang secara global. Contohnya bukan macam tadilah kes Lotus tu daripada Thailand dia boleh masuk Malaysia. Even Tesco pun, Tesco bukanlah salah satu kita kata retailing lah, payment chip dari Malaysia, daripada UK. Dan mereka juga gagal. Jadi mereka tak dapat bertahan ketika COVID hampir selama 2 tahun. Maka mereka terpaksa kita kata macam menyerah lah, dan diserahkan kepada peruncit dari Thailand. Okay, alright. So kita pergi kepada seterusnya tentang produk konsep. Ni tentang macam mana kita nak tahu produk tu sebenarnya bagus atau tidak. Ataupun dia betul-betul memenuhi kriteria produk tu. Dia kata assumes that the consumer will buy the product that offers them the highest quality, the best performance and the most features. Dia mengandaikan bahawa pelanggan ni akan membeli produk yang ditawarkan pada kualiti yang terbaik, paling tinggi, dan mempunyai prestasi yang terbaik, dan juga mempunyai features ni, fungsi-fungsi. Seperti yang pertama, kalau tengok marketing objective itu quality improvement. Quality tu sentiasa ditambah baik. Kalau kita tengok kenapa, kalau macam produk telefon dan handphone, kenapa perlu ada sampai Apple ataupun iPhone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kan? Sebab setiap edition ataupun edisi handphone tu dia tambah baik. Itu yang satu. Kedua, dari segi edition of features, setiap handphone yang direka khas tu, mereka ada penambahbaikan dari segi fungsi. Okay, and dia kata kat last kali, tendency towards the marketing myopia. Tak tahulah kalau salah nampak, tetapi benda ni mengganggu ni yang kat bawah ni. Dia macam tak boleh dihali. Tapi tendency towards marketing myopia ni bermaksud kita menuju ke arah bagaimana kita membuat pemasaran dalam produk kita. Alright, so itu konsep produk lah. Dan bagaimana pula the selling concept, konsep jualan. Sebab kita tahu konsep jual beli ni sejak zaman Rasulullah SAW kita lagi ada kan. Dan kita pun tahu apa tu, Rasul kita adalah juga salah seorang kita kata yang berjual beli. Maksudnya menjual kambing kan, dia saudagar, maksudnya pedagang. Jadi bila kita cakap pasal satu konsep menjual ni, kita kalau dalam Islam dia ada konsep akad, saya beli dengan harga sekian-sekian kan, saya jual dengan harga sekian-sekian, barulah konsep jual beli tu sah kan. Kalau lagi tahulah benda tu ni. Okay, so assume that consumer are unlikely to buy a product unless they are aggressively persuaded to do so. Dia kata
mengandaikan pengguna tu untuk menggunakan produk tu unlikely to buy. Maksudnya kadang-kadang pengguna tersebut dia mempunyai keinginan untuk membeli produk, melainkan mereka telah diarah aggressively persuaded. Diarah aggressively secara contoh misalnya macam waktu carnival ataupun waktu hari raya, kalau festival-festival lain seperti Chinese New Year, kalau macam Chinese New Year ramai orang beli limau, tangerine kan. Kenapa kita yang bukan Cina pun kita beli juga, sebab kita rasa seperti meraihkan jugalah, walaupun kita tak sambut tapi kita nak rasa tangerine tu. Kalau hari raya dengan macam-macam lah, dengan pakaian kan, dengan temuannya. Jadi kita ada tendensi untuk membeli barang tersebut secara agresif, sebab satu kita perlu, satu dua adalah kita nak meraihkan perayaan tersebut. Jadi aggressively persuaded. Jadi daripada tak nak beli, jadi nak beli. Sama lah dekat Shopee. Kenapa setiap Shopee tu ada 11-11? Kalau yang bulan Oktober ni 25 Oktober. Lepas tu kalau tu ada 8-8 kan. Salah perasan tak dalam Shopee ke, dalam Lazada ke, dalam Lazada. Maksudnya Lazada kan. Dia ada je tarik-tarik. Sebab dia nak buat kempen untuk aggressively persuade. Persuade ni macam mana kita boleh mengarahkan orang-orang, terutama pelanggan lah, pengguna ni, daripada tak nak beli tu jadi tak beli. Jadi tu salah satu strategi mereka lah. Lepas tu buatlah promosi free shipping dan sebagainya. Itu memang, that is the concept jualan ni lah. Macam mana kita nak meningkatkan jualan. Pada soalan perasan, kalau dia orang buat secara agresif lah, dia gunakan Jackie Chan lah, dia gunakan Leonardo lah, macam-macam dia gunakan siapa lagi macam-macam lah dia punya model kan, untuk kita supaya kita tertarik. Sebab kita guna, kita nak beli lagi. Zaman COVID ni duduk kat rumah, kita akan ada tarikan lihat daripada handphone kita, mobile kita kan, dia orang buat mobile advertising dan sebagainya. Okey, marketing objektif. Betul lah, dia punya objektif dia tak ada lain tapi bukan untuk jual. Sell, sell, sell. Jual lah. Kalau kita nak buy, 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 jadi sell, 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 right? And the lack of the concern for customer needs and satisfaction. Dan apabila kita menjual, selalunya kita ada kekurangan dari segi kita lupa bahawa keperluan pengguna dan juga kepuasan itu. Ini sangat penting. Lack of concern for the customer need and satisfaction. Okay, right. Kemudian kita pergi kepada seterusnya, the marketing concept. Okay, so assume that to be successful, a company must determine the needs and wants of the specific target markets and deliver the desired satisfaction better than competition. Ada kata, untuk memastikan sebuah syarikat tu berjaya dan mempunyai basically kehendak dan mempunyai kemahuan, needs and want. Needs ni kehendak, wants ni kemahuan, itu and specific target market, dan siapa yang kita target untuk beli produk kita, and deliver the desired satisfaction better than competition. Jadi kita nak supaya kepuasan kita tu dapat diatasi, dapat kita penuhi, lebih baik berbanding dengan persaingan. So kita tengok kat sini, kita ada marketing objektif. Okay, kalau kita tengok, kita ada marketing objektif yang pertama, kita ada profit through customer satisfaction, keuntungan melalui kepuasan pengguna tu atau pelanggan kita. Kenapa? Bila kita berjaya memenuhi kepuasan pelanggan kita, secara tak langsung kita akan tahu keuntungan. That is dia punya marketing project. Okay, okay ke? Salam ke? Masih lagi tak dengar suara Miss ni? Okay, madam. Okay. Okay.
tak apalah, salah nak panggil madam pun boleh, nak panggil miss pun boleh. Maksudnya, I'm okay. Sebab apa? Dua-dua pun kita macam panggilan kan? Okay. Alright. So, seterusnya kita pergi kepada business leader who understood consumer behavior. Ini semua tentang kalau kalau Salam tengok contoh-contoh dia bagi ni, memang menjurus secara langsung pada yang produk yang umumnya semua pengguna tahu. General Motor ni kita tahulah, kita kata apa, syarikat yang mengeluarkan vehicle, GM, General Motor. So ni adalah dia punya CEO lah, Alfred Sloan. Ini yang KFC. Kalau siapa tak tahu KFC, tak tahulah. Mesti tahu punya kan KFC, Colonel Sanders. That is dia punya founder yang menemui resepi macam mana goreng ayam yang tersedap. Kononnya kan, sekarang semua orang komplain. Kalau tahu tak isu kenapa orang komplain pasal ayam KFC? Ada tak isu-isu yang Salam tahu? Kecil. Pandai. Salam ni mesti orang. Yelah, umur-umur awak orang ni mesti tahu punya kan. Apa kita kata viral. Ini sebab dunia sekarang, dunia viral. Jadi dia tak buat seperti mana yang pernah dia buat sebelum ni. Jadi orang dah tak ramai lah nak makan ayam KFC sebab katanya ayam KFC semakin kecil. Harga masih sama, harga mahal macam biasa. Tapi saiz masih kecil. Alright, then kita ada Red Rock McDonald. So Red Rock ni adalah sama juga seperti Colonel Sanders, merupakan founder kepada McDonald. Dan McDonald ni kita kata dulu dia adalah kebelakang kalau kita kata sejarah United States ni. Dia agak ke belakang berbanding Burger King. Burger King adalah company yang paling kita kata terunggul lah kalau dekat sana. Tapi disebabkan dengan pesaing dan customer punya satisfaction, jadi mereka akhirnya menjadi leader, lead lah dalam persaingan fast food restaurant sekarang ni, McDonald's. Okay. Salam suka ke makan McDonald's ke tak suka? Oh, Salam suka KFC ya. Miss pun suka KFC juga. So, KFC ni dia ada kata kadang-kadang dia, yelah kita kita orang Melayu, kita mesti cari nasi. Kan? Adam, saya tak dengar suara Madam. Adam, Adam. Adam.